Nah, setelah itu kita dik di sini dan kita centang yang transpose seperti ini teman-teman ya. Lalu kita oke. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengcopy ini teman-teman ya, mengcopy tapi posisi ini akan kita taruh di lajur ke bawah di sini teman-teman ya. Caranya cukup mudah teman-teman ya, kita langsung blok di sini, kita copy. Setelah kita copy langsung kita klik kanan di sini, kita paste. Dan kita pastenya memilih paste spesial nih teman-teman. Seperti ini paste spesial. Kita pilih values ya ini. Nah, setelah itu kita tik di sini dan kita centang yang transpose. Ya, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita oke. Nah sudah jadi teman-teman ya. Dan ini juga bisa berlaku untuk sebaliknya teman-teman ya. Sebaliknya kita copy ini yang membujur ini. Nah, seperti ini kita copy. Lalu kita taruh untuk yang melintang di sini teman-teman ya. Ke sini. Seperti ini teman-teman ya. Sama caranya kita klik kanan di sini. Kita copy paste. Pastenya memilih paste spesial. Ya, kita tik di values. Nah, seperti ini kita centang yang di transpose. Seperti ini kita oke, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, mungkin bisa dipahami teman-teman. Jika rasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik di like, subscribe, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk komen untuk menambahkan wawasan bagi kami. Terima kasih teman-teman dan salam belajar.